people, tadi Insan udah, terus habis itu John juga udah. Ini extraordinary people kita yang berikutnya disebut manusia karet. Ya, yes, atau bahasa Inggrisnya contortionist ya. Betul. Dia yang pastinya pernah masuk ke Museum Rekor Indonesia. Saking karetnya dia. Bukan jualan karet ya, Pak. Itu mah gado-gado. Gua jujur, gua belum pernah ngeliat permainan seperti ini in my life. Gua gak ngerti ini orang mau ngapain, tapi I wanna know. Langsung kita lihat. Ini dia, Evi! Evi, sini dulu dong! Evi, sini dulu dong! Kita ngobrol dulu dong, Evi. Evi kan manusia karet, ngapain megang raket? Mau ngelipet. Mau ngelipet raket? Enggak. Oh, buka reparasi ke raket juga? Iya. Mau ngapain, mau masuk? Dengan cara melipat tubuh. Oh, tubuhnya dilipat-lipat. Udah siap. Oke, okay, Boy belum pernah ngeliat ini at all, jadi amaze me, oke? Okay? Langsung aja tepuk tangan buat Elvi. Gini-gini masuk Museum Rekor Indonesia. Dia akan coba untuk melipat badannya. Dan masuk ke dalam raket. Alah-alah. Astaga. Itu, astaga. Well, she got no bones, man. Wah, boleh tepuk tangan buat Evi. Gila. Dia baru masukin seluruh tubuhnya ke dalam raket tenis ya, itu tenis racket. Dan berikutnya kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Evi. Alah, dia gak pakai tulang ya? Wah gila, wow. 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 Pakai dadah lagi, ngeledek banget. Gila ini sih luar biasa banget, man. She's like a human snake, what the hell? Oke, yang berikutnya kita akan lihat. Evi akan melakukan apa? Boleh berikan tepuk tangan buat Evi? Ini dia tantangan berikutnya yang akan Evi lakukan. Sekaret apa badannya? Alah-alah. Bisa kok gak usah pakai begitu, Evi. Wow. Keren. Oran, belum selesai. Aduh. Tuh laki rese ya, ngasih bunga aja dijatohin. Suruh diambil sendiri. Alah. Itu. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan lagi buat Evi. Dan sekarang kita masuk ke apa yang selanjutnya. Evi menuju ke box ya. Yang ada di depan kita sekarang. Kita lihat Evi masuk ke dalam boxnya. Ini box yang apakah pertama yang akan dilakukan oleh Evi? Yes, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Evi. Come on. Aduh. Ini kotaknya diameternya adalah 55 x 55 cm. Harah. Depan gue lagi. Wow. Gimana ceritanya? Dan sekarang yang dia, oke, Evi sedang memutarkan badannya dan dia mencoba keluar dari box tersebut tanpa berubah posisi badannya. Apa yang akan dia lakukan? Evi, pelan-pelan, Evi. Alah.
dia berpindah ke otak yang satu lagi dengan posisi badan seperti semula tadi ya. Yes, masih bengkok. Dan ini kotaknya 55 kali 55 dan dia berhasil keluar. Wow. Dan dia kui-kui. Wow. Alah, posisinya sama. Padahal bisa jalan biasa aja, Vi. Gak usah begitu. Tepuk tangan buat Evie.